surprise. Yuppie! Hello, bestie kesayangan. Gimana kabar kalian di dunia ini? Oh, aku jelas baik dong, ha. Dan kabarku saat ini happy sekali. Wow. Karena aku mau review Pepper Surprise Yuppie Strawberry Kiss. Muah, muah, muah. Dodo blog. Lihat nih, stroberinya banyak bingits. Ada yang jumbo juga nih. Siapa yang suka stroberi? Komen di bawah ya. Oke, waktunya mereview. Isinya apa aja ya di dalam? Jeng, jeng, jeng. Isi surprise. Ya jelas lah Nini, namanya juga paper surprise. Ada berapa surprise ya? Surprise 1, surprise 2, dan ini surprise 3. Wah, ya beda sendiri. Pasti spesial. Oke, sekarang kita buka surprise pertama. Apakah isinya permen Yuppie? Hah? Isinya laut. Waduh, lautnya juga kotor banget nih. Woi, siapa yang suka ngotorin laut? Huh? Oke, jadi ceritanya permen Yuppie itu kan terbuat dari rumput laut. So, ini kita disuruh cari rumput lautnya dulu. Tapi, apa kalian melihat rumput laut? Kayaknya gak ada ya. Mungkin gara-gara lautnya kotor nih. Mermaidnya jadi nangis. Ikan pun ikutan sedih. Ini ada gurita juga sedih. Kayaknya dia lagi teriak-teriak minta tolong ya. Soalnya tempat tinggalnya lagi kotor banget. Yuk teman-teman, kita bantu mereka bersihin tempat tinggal mereka. Aduh, aduh, aduh. Siapa ini yang suka buang gelas plastik di laut? Huh? Ini juga botol minum, sedot. Plastik juga. Ini besar banget loh sampahnya. OMG. Sembarangan banget kalau buang ya. Kaleng bekas juga ada. Kayak lagi di supermarket aja nih. Ini maskernya siapa woy di laut? Menjijikkan kan? Entar makhluk lautnya juga kena corona gimana coba? Ini juga buang oli di laut. Lihat, banyak banget kan sampah yang aku ambil. Apa kalian juga suka buang sampah sembarangan di laut kalau lagi liburan gitu? Aku harap enggak ya, bestie. Kita harus menyayangi laut biar ikan-ikan di sana itu happy, enggak sakit ataupun meninggal. Kalau ikan-ikan banyak yang meninggal gara-gara sampah, kan kita jadi enggak bisa makan ikan lagi. Oke, kita jauhkan ini semua dari laut. Wih, makhluk lautnya sudah bahagia semua. Si mermaid cantik sudah tersenyum. Si ikan warna pink juga sudah happy. Dan gurita gembul juga bahagia. Hore! Nah, kalau laut bersih gini kan enak dipandang ya. Dan bagus buat spot foto. Setuju kan, bestie? Oke, mermaid, ikan, dan gurita silakan masuk ke dalam laut. Laut kalian sudah bersih kok. Mermaidnya ngeluarin telur nih. Wow, telurnya berbentuk love. Apakah ini menandakan kalau mermaidnya berterima kasih ke kita ya? Hai Nini, usaplah telurku ini dengan lembut. Maka yang keluar nanti rumput laut. Benarkah? Tentu benar dong. Oke, aku akan mengusapnya sekarang. Usap lembut-lembut. Wow, ternyata beneran jadi rumput laut nih, bestie. Warna pink pula. Kayak warna rambutnya mermaid ini. Loh, mermaidnya kemana? Kok hilang? Ya udah deh, biarin. Mungkin mermaidnya haus jadi pulang. Oke, sekarang kita lanjut ke surprise yang kedua. Tara, ini dia surprise keduanya. Oke, kita lihat ada apa. Ada mesin jelly maker. Pembuat jelly. Berarti sekarang sudah bisa masuk ke proses pembuatan permen Yuppie. Sebelum memasukkan rumput lautnya ke mesin ini, kita harus nyalain dulu apinya. Kita pakai korek api ini. Hati-hati, bestie. Kalau sama api, jangan sampai aku, kamu, dan rumah ini jadi terbakar. Nah, kalau sudah, kita masukin deh rumput lautnya di sini. Rumput lautnya juga sudah aku petikin satu persatu ya, bestie. Jadi nggak semuanya ntar yang dimasukin. Wuih, sudah keluar nih. Oke, kita ambil mangkuknya dan kita tutup. Apinya belum dimatikan. Nah, sudah meninggal apinya. Dan kita tutup surprise kedua ini. Hore! Sekarang lanjut kita buka surprise yang ketiga. Yang bentuk stroberi kembar, wih. Kita buka dari sini ya. Deg-degan nih dapat apa? Ada yang bisa tebak? Oh, kita dapat dua gelas.
diringkis kan pink dan putih ya. Oke, yang pertama aku mau nuangin cairan ini ke dua gelas yang kosong ini. Next, kita masukkan pewarna sebelah kanan pink dan sebelah kiri putih. Terus aduk-aduk sampai cairan rumput laut ini berubah jadi pink dan white. Oke, sudah berubah warna semua. Sekarang kita tuangin ke cetakan yang bentuk love ini. Kita tuangin yang warna pink dulu ya. Kita taruh yang di atas. Lanjut, tuangin yang warna putih. Nah, kalau sudah kita tunggu sampai benar-benar dingin dan tercetak love-nya. Oke, ini sudah dingin. Terus kita siapkan caution hot-nya ini untuk menggabungkan yang pink dan putih. Kita ambil warna putih satu dan warna pink satu. Terus kita panaskan dulu kayak gini. Dan kita tempel deh. Nah, cinta mereka sudah bersatu. Lanjut, satukan yang lainnya juga ya, biar gak iri. Selesai juga nyatuin cinta pink dan putih. Oh iya, Yupi Strawberry Kiss itu kan ada gulanya ya, Besti. Nah, sekarang kita harus celup-celupin satu persatu ke gula. Yeay, permen Yupi kita sudah jadi nih. Aku mau taruh ke wadah ini dan kusajikan ke teman-temanku. Kalian mau incip nggak sama Yupi Strawberry Kiss buatanku? Ini berbahan kertas dan 100% tidak aman untuk dikonsumsi. Canda ya, Besti. Foto dulu. Oke, teman-teman. Kalau kalian suka sama video review paper surprise Yupiku kali ini, tolong beri like dan isi kolom komentar ya, biar aku makin semangat bikinnya dan bisa jadi inspirasi buat kalian para bestiku tercinta. Share juga video ini